Misi Malaysia menarik pelaburan baru dari Asia Barat diteruskan lagi dengan lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Qatar selama 3 hari bermula 12 hingga 14 Mei. Anwar dijangka bertemu dengan 30 pemimpin industri di luar Forum Ekonomi Qatar. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited menyemarakkan ekonomi berasaskan hidrogen menjelang 2050. Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, komitmen itu adalah cerminan aspirasi mencapai penyah karbon global menerusi perintis penyelesaian tenaga. Mayat kru kapal lelaki warga Malaysia berusia 31 tahun yang dilaporkan terjatuh ke laut di perairan Chittagong, Bangladesh pada Rabu lepas ditemukan pasukan pada Ahad. Perkara itu disahkan Kesatuan Kebangsaan Pelaut-Pelaut Semenanjung Malaysia, NUSPM.